Hai, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ini, Abang nak buat reaksi kepada video baru dari Monster. Video ni baru je keluar dalam beberapa minit. So, Abang nak tengok dia kata video kad-kad yang paling rare. So, Abang ada kad dekat belakang korang nampak tu. Abang ada kad, cuma Abang tak ada 2 pack lagi. Dan Abang rasa 2 pack ni memang rare lah, susah nak cari. Tak tahu kat Shopee ada jual ke tak. Tapi yang penting Abang memang satu tu memang tak ada lah. Pack yang pertama Adiwira. Pack Adiwira rasanya memang tak ada. Ke pack? Tak ingat lah, tapi pack Adiwira, salah satu pack ni memang tak ada. Jadi kalau korang tahu kat mana pack ni ada jual dalam in real life ataupun dekat kedai-kedai luar daripada Monster, okay, sebab Monster tak, macam tak keluarkan lagi. So beritahu Abang dekat ruangan komen, okay? Sebab Abang memang nak cari. Dan jomlah kita sama-sama tengok video dari Monster ni. Nak tengok video apa yang Monster cakap paling rare, okay, paling susah nak ditemui, video yang kad yang paling tak banyak lah kan. Okay, jom sama-sama. Okay. Bagi peminat Bobo Galaxy Card di luar sana, pasti korang tahu dengan setiap pembelian satu pack Galaxy Card, korang akan dapat satu kad istimewa ataupun kad rare. Tapi untuk hari ni, kita bukan nak bercerita tentang kad rare yang ada dalam pack Galaxy Card. Kita nak bercerita tentang kad-kad rare ataupun kad-kad istimewa yang tak boleh korang dapat dalam mana-mana pack Galaxy Card yang pernah dikeluarkan sebelum ni. Nombor 4, Bobo Galaxy Card Starter Deck. Dapat 3 kad istimewa ataupun kad rare yang merupakan gabungan Bobo Ingat kuasa apa 7. Lah. Ingat kat apa lah. Kad istimewa ataupun kad rare ini hanya boleh didapati dengan pembelian Starter Deck ini sahaja. Dengan kata lain, korang tak boleh dapat 3 kad istimewa ini di mana-mana pack sebelum ini. Yang ketiga, kuasa 7. Kita ada Bobo Galaxy Card Starter Deck bertembakan Bobo Boy Sorry. Dan ini korang akan dapat 3 kad istimewa ini iaitu Bobo ada. Yuri, Bobo Solar dan Elemental Fusion yang terbaru, Bobo Boy Sorry. Abang dah ada ni, abang tak kisah. Tiga kad istimewa itu, korang perlu dapatkan set ini. Nombor 2, okay, come on. Ada Bobo Boy Figura. Bobo Boy Figura? Okay, ini merupakan produk terbaru korang mahu. Ini pun abang dah ada, it's fine. Ada Bobo Boy Figura biasa. Dan juga Bobo Boy Figura, Bobo Boy Blaze. Dan menarik kat sini, dengan pembelian Bobo Boy dan juga Bobo Boy Blaze di Shopee Monster, korang juga bakal dapat 2 Bobo Galaxy Card yang sangat istimewa, iaitu Bobo Boy Figura dan juga Bobo Boy Figura Blaze. Dan narikkan kad ini. Kad ini memang hanya boleh didapati dengan pembelian set Bobo Boy Figura sahaja. Dengan erti kata lain, hanya mereka yang membeli Bobo Boy Figura sahaja yang bakal mendapat 2 kad istimewa ini. Okay. Ini memang merupakan satu kad yang sangat-sangat rare dan istimewa khas untuk pengumpul Bobo Boy Galaxy Card di luar sana. Nombor 1. Ramai yang tak tahu tentang kewujudan kad ini. Okay. Kita ada Bobo Boy Galaxy Card kad emas. Kad emas? Tahu pasal, wow. tapi tak pernah tengok sangat. Ini merupakan kad yang paling rare yang telah dihasilkan oleh Monster kerana kad Bobo Boy Elemental Fusion ini tidak boleh dibeli di mana-mana pack ataupun di mana-mana starter deck. Kad ini telah dihasilkan bersempena dengan Galaxy Card Championship 2019. Wow, lawannya. Hanya 10 keping kad saja yang telah dihasilkan. Kad ini hanya dimiliki oleh pemenang Galaxy Card Championship. Memang tak ada jual di mana-mana. Hanya pemenang sahaja yang dapat kad emas ini. Saya nak. Saya nak kad tu. Oh my god, look at that. That's kad tu dah 3 daripada 10. Nice. Wow. Dia punya dia punya tu R. R tu apa? Rare lah eh. Okay. 500-500 eh. Coolnya Bobo Boy Supra. Jadi itu adalah semua sedikit info tentang kad-kad istimewa ataupun kad-kad rare yang ada di Bobo Boy Galaxy Card. Jadi apa tunggu lagi? Cepat dapatkan Bobo Boy Galaxy Card korang dan mulakan pertarungan Galaxy Card sekarang. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! Bye! Sebenarnya Monster memang bijak, okay, dalam hal kad ni Monster memang bijak. Mereka punya kad dia kualiti dan mereka punya design sangat cantik. Semakin lama semakin cantik. Dan Abang pernah cakap dalam video pack Beyond Abang rasa Abang cakap Abang nak semua kad lepas ni kalau boleh satu pack tu 54 kad, 54 tu semua yang 2D. Okay, Abang sebab Abang nak pack yang macam tu juga. So kalau dapat tu memang bagus. Abang tu yang next step lah yang Monster boleh keluarkan. Dan kad emas tu memang istimewa lah. Tahniah kepada yang ada, yang beberapa orang yang ada kat tu. Tahniah, Abang memang tak adalah sebab Abang tak join championship apa semua. Abang main pun kalah, main kad pun kalah. So
tahniahlah abang, abang suka sangat kad emas tu. Tapi yang lain dalam list tu abang ada. Untuk korang yang nak nak dapatkan kad-kad rare ni, untuk dapatkan pack starter deck, starter deck je, abang abang ada kan? So abang boleh tunjuk korang. Okay, untuk dapatkan starter deck dan starter deck, dua-dua ni kan, untuk dapatkan ni korang boleh beli dekat 7-Eleven ataupun beli online saja. Dekat kedai-kedai buku lain pun ada, tak salah. Okay, abang jumpa kat 7-Eleven, masih ada jumpa yang ni, masih ada jumpa yang ni. Terpulang pada korang, korang nak beli ke tidak. Harganya cuma RM RM17.90 di Semenanjung dan RM19.50 di Sabah Sarawak. Okay, memang ini memang agak cool, tapi korang basically korang harga bayar banyak tu untuk dapatkan 3 kad istimewa ni dengan yang Battle Arena. Okay, korang, so sekarang abang ada 2 Battle Arena, 6 kad yang agak rare. Lepas tu untuk yang kad figura pula, korang kena beli figura, tapi kena beli yang double pack. Korang kena beli yang bundle, kena beli sekali dua. Okay, korang beli sekali dua yang harga RM98 di Shopee, baru korang dapat kad tu. Kalau korang beli satu-satu di Shopee, tak dapat. Kalau korang beli di 7-Eleven, tak dapat. So korang kena beli benda ni, kena beli, pastikan beli dekat Shopee yang double pack untuk dapatkan kad yang istimewa tu. Abang akan tunjukkan jugalah. Okay, abang betul-betul letak dekat muka depan. Inilah kad dia. Semua kad yang rare dalam kad tadi tu basically adalah dalam ni kan. Alright, there you go. Abang harap korang nampak semua ada dekat dalam ni. Kecuali kad emas tu memang tak boleh dibeli. Okay, itu sahaja video hari ini. Terima kasih Monster sebab buat video awesome tu. Baru abang tahu betapa rarenya kad-kad abang yang abang ada ni. Tapi ramai orang ada kan, ramai orang ada. Abang harap lepas ni Monster boleh buat kad-kad yang macam style starter deck ni, tapi buat yang memang ultra rare. Okay, mungkin buat satu yang warna emas juga. Lepas tu siapa yang nasib baik, dia beli, dia dapat kad yang warna emas tu. Itu dah macam style, itu dah macam style Pokemon sikit lah kan. Mungkin Monster tak nak buat, tapi kalau Monster buat pun abang rasa tak salah kot. Okay, sebab starter deck orang tak beli 2-3 kotak, 4-5, 6-10 kotak kan. Biasa orang akan beli 1 kotak, 2 kotak maksimum, sebab nak try dapatkan kad warna emas ataupun kad yang full silver ke, ataupun silver kan, sebab kita boleh beli. Tapi silver kad R juga, tapi warna silver. Mungkin kan Monster, in the future, siapa tahu. Okay, itu sahaja daripada abang. Ribuan terima kasih kerana menonton. Abang memang suka Bobo Boy punya kad. Walaupun abang tak main, abang nak kumpul. Ada lagi 2 pack yang abang tak dapat. InsyaAllah satu hari nanti panjang umur dimurahkan rezeki. Yes, kalau abang murah rezeki, barulah abang akan kumpul lagi 2 pack tu. Dan abang akan buat opening lah. Abang akan buat pembukaan kad. So, terima kasih sekali lagi kerana menonton. Terima kasih kepada members. Terima kasih kepada subscribers. Korang semua memang terbaik. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.